Ya, ini adalah Hotel Grand Malioboro yang berada di Jalan Dagen. Nah, kalau ke ujung sana, di ujung jalan adalah Malioboro ya, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan mengeksplor gang-gang sempit di daerah Jalan Dagen ini. Nah, gang yang pertama adalah Gang Rukun Warga 14. Oke, kita mulai masuk ke dalam gang ini, kawan-kawan. Nah, seperti biasa, di dalam gang ini ada tulisan, mohon turun, matikan mesin. Nah, ini adalah Gang Rukun Warga 14 yang berada di Jalan Dagen. Dilarang parkir di sepanjang jalan ini. Kalau parkir sempit banget ini. Makin sempit ini. Kalau gang ini kayaknya dua motor masih muat sih. Tapi kalau dipakai buat parkir ya satu motor. Nah, ini adalah Gang Rukun Warga ya. Yang berada di Dagen. Sebelah sini juga ada nih jalan. Kita akan coba lurus saja dulu ya, kawan-kawan. Ini ada pos ronda nih. Kita mau menginap 1x24 jam, lapor RT. Ini adalah ini ya pos rondanya ya. Kita akan ke arah sini. Rukun Warga Jalan Dagen. Permisi, misi. Ini adalah gang-gang sempit di Jalan Dagen. Bebek nih. Kita coba lihat lewat sini ya. Jangan cuma mantan yang dibuang di sampah. Jangan cuma mantan yang dibuang, sampah juga. Coba lewat sini ya. Misi. Ini adalah Jalan Dagen, Gang Rukun Warga. Gang Rukun Warga yang berada di Jalan Dagen. Nah, ini biasanya juga ada jalan. Kita akan coba lewat sini aja. GT01 1026. Ini dagang apa ya? Kita akan lewat sini. Kecil, cakep nih. Kita akan coba lihat sini, apakah ada jalan ataukah buntu. Lebih baik kita coba dulu. Kalau nggak ada jalan, kita balik lagi. Wah, kita coba yang lihat sini ya. Di jalan kan lebih baik kita mencoba. Kita akan lihat di sebelah kanan kita ada apa. Nah, ini ada peninggian manhole, ada tulisannya tuh. Kita ke arah sebelah sana aja.
Ini adalah gang rukun warga yang ada di Jalan Dagen. Kita coba menyusuri yang sempit ini, melihat pemukiman-pemukiman yang ada di Jalan Dagen. Sana tuh udah keluar ya. Permisi, Pak. Masjid Az-Zahri. Ini adalah Masjid Az-Zahri ya, yang berada di Jalan Dagen. Ini adalah penampakan masjidnya. Nah, di sana tuh masjidnya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Lagi ada pembangunan rumah nih, jadi baru ya, Pak. Terima kasih, Pak. Lagi bikin sekitar nih, ini lagi di bobok nih, ini lagi di bor baru sudah tetap lagi di bor, soalnya cor-corannya itu kayaknya udah lama ya. Akan belok lewat sini. Ya. Hari ini bertepatan dengan hari jadi Kota Jogja ya. Ini tanggal 7 Oktober. Nanti sore akan ada acara yang cukup meriah di daerah Tugu Jogja. Ntar kita coba ambil gambarnya di sana ya, kawan-kawan. Nah, ini saya balik ke penginapan untuk mandi dulu dan langsung ke sana lagi. Karena acaranya sampai malam di sana. Mudah-mudahan kita dapat spot yang bagus untuk mengambil gambar. Nah, ini ada mural. Ada mural-mural ya. Kita akan coba lihat mural-mural ya. Cakep ya. Jogonegaran. Ini udah masuk Jogonegaran. Tadi kan Degan, sekarang Jogonegaran. Matahari di Jogja ini beberapa hari ini terik banget. Nah, ini ada Toprak Jakarta ya. Toprak Jakarta di sini ada dijual ke Toprak Jakarta. Suasana di sekitarnya. Ini ada Toprak Jakarta nih, Toprak Jakarta Abah. Kita akan ke sebelah sana ya. Kita nembus di Jogonegaran. Ini adalah, saya juga kurang tahu nih. Jadi garasi sih di sini tulisannya. The Garage Jogja Indonesia. Cuman kayaknya dilihat dari bentuknya nih bangunan lama ya.
akan lewat sini. Permisi, Pak. Iya. Absen ya, kawan-kawan, buat yang masih stay di menit ke-11 ini. Sih buat teman-teman yang setia nonton vlog-vlog perjalanan explore gang-gang sempit dari Walking Daily. Terima kasih kawan-kawan. Kita akan lewat sini karena di sebelah kiri tadi adalah Gang Buntu pada tulisannya. Nah, ini adalah gang-gang di daerah Dagen. Pemukiman di sekitar, masih sekitaran Malioboro. Seperti ini pemukimannya. Akan lewat sini. Permisi. Permisi, Bu. Keramahan masyarakat Jogja itu memang nomor satu ya. Si Bapak Ibu. Motor harap dituntun nih. Ini kita udah masuk ke Jogonegaran ya ternyata ya. Jadi Jogonegaran itu adalah sampingnya Dagen. Jadi kita sekarang sudah ada di daerah Jogonegaran. Nah, saat ini memang mataharinya cukup terik. Nah, kalau depan sana kita udah masuk lagi daerah Dagen ya, Jalan Dagen. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton vlog ini dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kawan-kawan. Ini kita tembusnya di Fortuna Grande. Hotel Fortuna Grande. Ini adalah Jalan Dagen. Oke, kita sambung lagi nanti ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih banyak.